Hai, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Saya yakin semua mesti tengah sibuk-sibuk mengemas rumah lah, menghiasan sini sebab apa kita rasa orang perempuan ni dia tak boleh duduk diam. Nak-nak lagi yang suka menghias. Kalau boleh, ada je projek dia nak hias rumah kan? Contohnya macam Kak Rafida Afandi ni. Ataupun dikenali sebagai Kak Nani. Dia ni pantang nampak macam tumbuhan ke pokok-pokok ranting ke, dia mesti nak buat sesuatu. Nak tahu apa projeknya? Jom ikut Kak Long. Kita tengok macam mana cara Kak Nani ni hias rumah menggunakan daun yang telah kering. Jom.